Pemirsa, burger menjadi menu favorit di dunia. Tidak heran jika menu ini sering menjadi incaran banyak orang. Burger Sultan kini hadir di Miotel. Anda pun bisa terima tantangan dengan melahap burger Sultan dan dapatkan gratis. Jika Anda mampu menghabiskan dalam waktu 7 menit, nah penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, jika burger ukuran kecil sudah biasa Anda santap, bagaimana jika Anda menerima tantangan melahap burger lezat berdiameter 25 cm langsung dari chef handal yang dimiliki Miotel Purwokerto? Penasaran kan? Nah, sekarang saya ajak Anda untuk melihat proses pembuatan burger Sultan ke dapurnya langsung. Dibuat dengan bahan pilihan dan diramu oleh Chef Anjar yang sudah malang melintang berpengalaman di bidang kuliner menjadikan burger Sultan ini layak Anda coba. Dengan terampil, Chef Anjar meramu semua bahan-bahan pembuat burger seperti terigu, margarin, gula, telur, dicampur membuat adonan burger. Setelah itu, adonan dipanggang di oven hingga matang. Sambil menunggu adonan burger matang, Chef Anjar juga menyiapkan untuk isiannya seperti ayam giling, wortel, seledri, tepung panir. Untuk sayurannya ada mentimun, selada, tomat, juga mayonaise dan keju yang juga disiapkan. Wah, saya jadi penasaran, seperti apa ya kira-kira burger Sultan ini jadinya? Akhirnya setelah lapisan demi lapisan disusun, burger Sultan pun siap disajikan kepada konsumen. Kita juga pengen tahu nih testimoni Ica, salah satu penggemar burger yang baru kali ini nyobain burger Sultan di Miotel. Ini namanya burger Sultan dari Miotel Purwokerto, produk baru. Worth it banget buat teman-teman semua yang kalau misalnya bareng-bareng rame-rame seru-seruan di sini, bisa pesan ini buat rame-rame, bisa untuk 3 atau 4 orang. Di sini ada aku ilusi ya, ini ada rotinya di sini, ada tomat biasa ya kalau misalnya burger tuh. Tapi ini yang spesial adalah isinya. Ini ayamnya, kerasa banget, enak banget. Ada cheese-nya juga, ada bawang bombaynya. Dan ini tuh nggak pelit banget sama sayurannya, sama bawang bombay, sama ini cheese-nya yang suka keju. Juga ini ada isinya, ini ayam ya. Ini daging ayamnya tuh, lihat. Enak banget pokoknya. Kalian harus coba ini tuh, beneran. Juga ada sayurannya, ada seladanya ya. Ada sausnya juga, ada mayonesnya. Ini kalau buat teman-teman yang request pedas, sausnya bisa ditambahin gitu. Pokoknya harus coba, ini tuh enak banget. Anda juga bisa seperti Ica menikmati burger Sultan di Miotel. Resep Anjar, kali ini Miotel juga sedang ada program Eat or Treat promo dari Miotel Purwokerto by Dava. 7 menit habis burger Sultan gratis. Burger Sultan ini beda dari burger-burger yang ada di Purwokerto ya. Saya bikin kuantitinya lebih gede dan otomatis yang makan juga bisa lebih banyak untuk promo bulan ini. Dan saya men-challenge teman-teman yang mau memakan burger ini dengan harga Rp75.000. Misalnya dia beli, kalau mau gratis itu dihabiskan dalam 7 menit. Dan setelah habis 7 menit kayak bisa gratis dan nanti dapat voucher kamar dari Hotel Purwokerto dan fresh money juga Rp500.000. Burgernya seberat apa sih, Chef? Burgernya itu kalau di timbang semuanya hampir 1 kiloan ya. Kurang lebih 800 graman. Sudah ada yang pernah memecahkan rekor? Yang mencoba banyak, tapi belum ada yang bisa ini sih. Yang mencoba banyak, beberapa kali ada teman-teman yang kesini dengan penasaran dengan burger Sultan itu kayak. Jadi Miotel menantang teman-teman? Iya. Miotel menantang semuanya, menantang teman-teman yang ada di Purwokerto pada khususnya untuk mencoba burger Sultan yang ada di Miotel Purwokerto itu. Nah, jika Anda tertarik ikutan, siapa yang bisa memakan burger Sultan dalam waktu 7 menit, dia yang akan menjadi Sultannya. Untuk bisa ikut serta dalam tantangan ini hanya perlu mendaftarkan diri ke Miotel.
Caranya gampang sekali, mengisi surat perjanjian yang sudah disediakan, usia minimal 17 tahun, cek kesehatan dari Hotel Prokerto by Dafam, seperti cek suhu tubuh, tekanan darah, kadar oksigen dalam darah dan berat badan. Burger Sultan berdiameter 25 cm harus habis dalam waktu 7 menit oleh satu orang. Jika tidak habis, maka akan membayar harga normal senilai Rp75.000. Burger Sultan ini tersedia di semua outlet Food and Beverage, U Cafe, Bar Sky Lounge, and Cafes. Promo ini berlaku setiap hari sampai dengan akhir tahun 2020. Jadi buat Anda pecinta burger, tunggu apa lagi? Yuk, buruan ajak rekan untuk mencoba tantangan ini. Kami tunggu ya di Hotel Prokerto. Hari Nugroho, Bayu Mas TV melaporkan.